Ini ceritanya lagi di apa ini? Oh, kebetulan kita di farm ini gawah betta fish. Karena malam jadwal makan untuk ikan cupangnya. Dan ikan cupangnya banyak varian, dari yang harga murah dan harga yang sultan ya, guys. Kenapa mesti malam makannya, enggak siang gitu? Ya, keteraturan makan akan berpengaruh kepada nafsu makan, sehingga karena rutinitas di pagi sampai sore itu kita, apalagi ini bulan Ramadan, kita berlemes-lemesan. Oh, jadi dia ikut puasa juga ya? Oh iya, tentu. Kita kasih makan dulu ya. Oh, banyak sekali koleksinya ya. Ini ada macam-macam jenis ikan, ada warna merah. Kenapa enggak dilepas di kolam besar gitu biar dia leluasa? Jenis cupang itu soliter. Dia tidak biar bisa, dia leluasa. Dia tidak bisa hidup bersamaan. Jadinya dia soliter. Oh, saling makan gitu ya? Iya, dia saling serang. Kita tidak hanya sekedar memelihara cupang, kita juga ada piranha di sini. Oh. Ini sudah berapa lama umurnya? Ini umurnya sekitar 6 bulan. Kemudian ada lagi di sini. Wow. Wow, ini arwana. Arwana yang putih. Kelas rendah, yang silver. Ini kan guppy. Oh, tidak lupa ada perahu mainan zaman jadul, perahu otok-otok. Oh, ini berapa duit ini? Ada dua varian, kebetulan kita masih dalam proses produksi. Yang ini varian yang kecil harga 12.000, ada yang besar harga 20.000. Ini salah satu solusi untuk mengurangi ketergantungan anak terhadap smartphone. Saya rasa untuk emak-emak, bapak-bapak, beliin anaknya yang ini ya. Hanya ada di Gawah Adventure atau Gawah Betta Fish. Lihat dia makan. Oh, kecil sekali cacingnya. Dan selain itu kita juga menjual cangkir kayu atau pulsa. Ini berbahan kayu mahoni. Kebetulan dulunya saya yang memproduksi, tapi sekarang teman kerja dulu pas masih kerja main kayu. Tapi kita ikut bantu-bantu. Ini harga terjangkau, gak kalah murah dengan harga online. Dan selain itu kita juga menjual beberapa jenis vitamin atau obat untuk cupang. Nah, jadinya dunia perikanan insya Allah cukup tersedia untuk kebutuhan standar, baik itu vitamin. Ini kenapa dia terbalik begini? Yang mana? Nih. Yang mana? Gak ada yang terbalik, emang jenis ikannya ini, Pak. Oh, paranku kebalik. Kok merahnya? Ini juga jenisnya platinum. Hartmann platinum. Ini yang disebut dragon. Ada blue rim, ada multicolor, ada FFC. Tapi kok nggak pernah diganti airnya hitam gini? Ini memang kita menggunakan daun ketapang. Nah, tujuannya adalah untuk menjaga pH air, untuk menjaga kesehatan ikan, untuk mempercepat mutasi juga dan kenyamanan ikan. Ini bukan karena nggak pernah diganti, tapi ini adalah menggunakan daun ketapang yang sudah dikelola dengan baik. Berapa duit ini cangkir ini? Oke. Mungkin ini ada yang minat nanti. Ada dua jenis, ada telinga dua dan ada telinga satu. Ini di pasaran luar ini main di atas 50 ribuan, tapi kita jual main 40 ribu. Oke. Karena kebetulan bantu-bantu teman ini. Oke, silahkan teman-teman yang suka di alam bebas, tentu butuh publikasi dan dokumentasi yang indah. Saya rasa ini salah satu pelengkap untuk memperindah dokumentasi dan publikasi kawan-kawan. Gawah kah?
Musin dek man. Masih gini-gini kah? Oh, direndam-rendam gini ndak? Kirain diremes-remes daunnya. Bukan, itu ada proses fermentasi dan ketapangnya itu tidak hanya ambil di pokoknya, ambil daun keringnya terus dicelupin gitu. Ada proses pengidentifikasian jenis. Bagaimana cara mengidentifikasinya? Ada dua jenis daun ketapang, ada ketapang laut dan ketapang yang biasa kita temukan di pinggir jalan. Tapi kita harus dalam penentuan daun itu ada bercak-bercak merah yang banyak, itu adalah salah satu daun ketapang yang memiliki kualitas yang baik. Dan bercak-bercak merah yang bekas rangga. Bukan, ada kan daun ketapang itu yang polos, misal keringnya itu kuning, ada yang agak merah, ada yang merah pekat. Nah, yang merah pekat itu yang sebenarnya kita gunakan, dan prosesnya itu perlu diolah. Jadinya prosesnya setelah kita diolah bersihkan, seperti apa? Kita bersihkan dengan air bersih 2-3 kali, kemudian kita taruhin garam, rendam selama 1x24 jam. Setelah itu hasil rendaman itu kita bungkus menggunakan kantong, lakukan proses fermentasi 2-3 hari, baru kita jemur 2-3 hari. Nah, setelah hasil jemuran itu kita anggap itu maksimal dan udah kering banget, dan itu kita anggap daun ketapang yang sudah jadi siap untuk dicelupkan seperti teh. Kira-kira begitu, guys. Lama juga prosesnya. Jel. Nah, selain itu juga kita siap untuk melayani pesanan untuk pembuatan akuarium. Akuarium. Dan kita jamin akuarium yang berbagai macam jenis, baik itu top filter, ada filter samping, ada yang sun filter. Nah, jadinya kawan-kawan bisa tahu lebih detail. Karena membicarakan ikan bukan membicarakan memelihara ikan, tapi memelihara air. Karena memelihara air yang baik tentu menghasilkan ikan yang sehat dan luar biasa. Saya rasa itu solusinya, tips untuk kawan-kawan. Biar lebih jelas, bisa kita diskusi secara langsung. Datang langsung ke Gawah Adventure ya. Iya, Gawah Adventure. Atau Gawah Beta Fish. Ya. Oh. Facebook turut bini. Hah? Emang gitu dunia ikan. Tapi kan label gawah itu nggak boleh dihilangkan karena itu identitas dari Mapo. Berarti lain logonya Metapis. Oh, atau lain. Dia adalah dua unit jenis dua model bisnis yang berbeda, tapi dalam satu atap. Kira-kira begitu. Gawah Metapis. Ini dia ikan pudahnya. Gapi itu anjir. Hah? Ikan gapi. Gapi, oh. Karena ada mirip pudah juga yang seperti ini. Iya, sebenarnya itu adalah satu spesies dengan pudah. Tapi pengembangan ikan hias kekinian itu banyak proses perkawinan dan lain sebagainya, sehingga dinamakan ikan gapi. Oh, bagus hasil kamera ambiker. Oh, nubi di landi bagus kan. Oh, serasa nyelam ini ya. Belum 10 menit ini. Jalan nemel kamu. Cuma 10 menit ini agak luwe iklana lek dalam video. Ke apa ampo? Aku kira aja si Bimbayar kon nubi kebum yang diri di konten ini. Setan. Bagaimana dengan ini? Apa? Pendakiannya. Ah, membicarakan pendakian Gawah Adventure, pasca lebaran beberapa customer sudah membooking peralatan kita. Wow. Tapi memang selama bulan Ramadan ini memang barang kita berupa tenda untuk alam bebas nggak ada, tapi ada beberapa untuk kegiatan-kegiatan buka puasa bersama, kayak peminjaman kursi, pembelian gas dan lain sebagainya masih aktif sampai hari ini. Mau penasaran teman-teman, silahkan kunjungi Gawah Adventure. Harga bersahabat, kualitas nomor satu. Di medsos ada katalognya nggak? Oh, yang ada, bisa ada. Dilihat. Dan kawan-kawan bisa kunjungi tempat kita, share di Google Map, cari di Google Map Gawah Adventure Basecamp. Kawan-kawan bisa kunjungi
dan kita tidak hanya sekedar mendapatkan fasilitas terbaik kami, tapi kita bisa sharing, berdiskusi tentang dunia alam bebas, tentang bagaimana kita memperlakukan keindahan ini sehingga keindahan lingkungan wisata ini bisa dinikmati dan dicicipi oleh generasi kita mendatang. Kira-kira begitu, Gis. Oke, bagaimana dengan Ibu Negara? Lancar ya bisnis sayurnya juga? Alhamdulillah lancar. Usaha mama.